Selama ini warga Kampung Ujung Kia, Distrik Ki, Kabupaten Bovendigul harus melewati jembatan yang kondisinya rapuh dan sangat membahayakan siapapun yang melintas. Namun kondisi ini berubah setelah Korindo Papua melalui anak usahanya PT Tunasawa Erma membangun ulang konstruksi jembatan yang sudah tidak layak dan berbahaya. Jembatan sepanjang 200 meter ini kini tidak hanya dilewati oleh kendaraan roda 2, namun kendaraan yang lebih besar dan berat seperti roda 4 bahkan roda 6. Dalam acara peresmian jembatan Kalimi, warga menyambut antusias atas sarana dan infrastruktur di desa mereka telah diperbaiki bahkan dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang diharapkan. Kini mereka tidak merasa takut dan was-was saat melewati Kalimi, terutama pada musim penghujan tahun ini. Warga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Korindo Papua melalui anak usahanya PT Sawa Erma. Kepala Kampung Ujung Kia berharap agar perusahaan semakin peduli terhadap warga di sekitar perusahaan. Nama saya Serpinus Imu, Kepala Kampung Ujung Kia, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan perusahaan PT Tunasawa Erma Blok B pada hari ini telah menyerahkan salah satu program atau proyek jembatan Kalimi di Kampung Ujung Kia. Harapan kami untuk ke depan, kami masih kerjasama dengan pihak perusahaan. MAPOPB melaksanakan kegiatan dalam program CSC di Kampung Ujung Kia. Yang pertamanya ada acara penyerahan jembatan. Pembangunan jembatan ini sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ujung Kia. Semoga bisa meningkatkan untuk perekonomian masyarakat juga. Acara peresmian dan penyerahan jembatan kepada warga ditutup dengan prosesi saling berpegangan tangan dengan harapan ikatan yang telah terjalin dengan baik dapat terus bertahan selamanya. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua.